Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adha ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabul Adab dari Sahih Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari telah membawakan hadis-hadis atau bab-bab terkait dengan keutamaan berbakti kepada orang tua, tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Kita masuk pada bab berikutnya, bab ke-6, terkait dengan durhaka kepada orang tua. Babun uququl walidaini minal kabair. Kata Al-Imam Al-Bukhari, bab bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dari dosa-dosa besar. Qalahu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan hadis mu'allaq. Judul tersebut pernah diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullahu taala, qala hadatsana Sa'ad bin Hafs, qala hadatsana Syaiban an Mansur anil Musayyib atau al-Musayyab an Rawad anil Mughira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Waman awahat, dan juga mengharamkan hanya bisa menuntut tapi tidak menunaikan hak orang lain. Wa wa'dal banat, ya, dan juga mengharamkan atas kalian menguburkan putri hidup-hidup. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah tidak suka atas kalian katanya dan katanya. Wa kathratas su'al, dan juga Allah tidak suka atau benci dengan banyak meminta atau banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan juga Allah tidak suka menyia-nyiakan harta, buang-buang harta. Ini hadis menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita bahas ini, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Al-uquq, ya, diambil dari al-aq, ya. Al-aq. Al-aq maknanya adalah al-qata. Al-qata maksudnya memutuskan. Memutuskan, dan kita tahu bahwasanya durhaka ini dosa besar, akan dosa besar terkait dengan hak kedua orang tua. Nah, apa definisi durhaka? Definisi durhaka disebutkan oleh, saya bacakan perkataan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wal muradu bihi suduru ma yata'adza bihil walid min waladihi, yaitu munculnya perbuatan atau sikap dari anak yang menjadikan orang tua terganggu, ya, min qawlin au fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan, illa fi syirkin au maksiyah, kecuali terkait dengan orang tuanya memaksa perbuatan syirik atau memaksa melakukan maksiat, maka sang anak tidak patuh meskipun kedua orang tuanya terganggu. Malam yata'annatil walid, selama orang tua tidak berlebih-lebihan, ya, selama orang tua tidak berlebihan. Jadi perhatikan sini, Ibn Hajar mengatakan durhaka adalah, definisinya adalah, jadi secara bahasa tadi ini memutuskan, secara bahasa adalah al-qata memutuskan, adapun secara istilah adalah munculnya atau perkataan atau perbuatan dari anak yang menyebabkan orang tua terganggu, tersakiti atau terganggu, dengan syarat pertama, orang tua tidak berlebih-lebihan. Yang kedua,
bukan terkait dengan perintah syirik atau maksiat. Syirik atau maksiat. Baik. Ini definisi disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi semua perkataan yang mengganggu orang tua atau perbuatan yang mengganggu orang tua, ya, maka itu adalah bentuk durhaka, ya. Syaratnya yang penting orang tua tidak berlebih-lebihan, ya. Maksudnya merintah melulu sampai anak-anak tak kuat lagi untuk melakukan. Ini namanya berlebih-lebihan. Seandainya ketika dia tidak melakukan, orang tua akhirnya terganggu, maka ini bukan durhaka, ya. Atau orang tua ternyata memerintahkan melakukan kesyirikan, kemudian anak tidak mau, akhirnya orang tua marah, terganggu. Ini tidak mengapa, itu bukan durhaka, karena dia mengutamakan hak Allah daripada hak manusia. Sama kalau disuruh maksiat juga demikian, dia tidak nurut, kemudian orang tua marah, tidak jadi masalah. Oleh karenanya, apa saja perkataan maupun perbuatan yang buat orang tua terganggu termasuk durhaka. Makanya sebenarnya mengatakan Allah melarang mengatakan uff, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin." Jika kedua orang tua atau salah satunya telah mencapai masa jompo, sudah tua, maka janganlah engkau berkata kepadanya uff itu adalah adna kalimatin litadajjur, yaitu perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Jengkel, menunjukkan jengkelan sama orang tua. Bilang uff, orang tua merasa terganggu dengan, tersakiti dengan ucapan ah dari sang anak. Ini anak dia yang dulu dalam perutnya, yang dia yang melahirkan, ini anak berasal dari air maninya, sekarang berani mengatakan ah, ya. Maka sebenarnya mengatakan cukup mengucapkan ah atau melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang tua, apakah dengan perkataan ah, itu durhaka. Demikian juga pandangan sinis kepada orang tua, ya, membuat orang tua terganggu, ini juga adalah perbuatan durhaka, ya. Kecuali kata Ibnu Hajar, kecuali berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan maksudnya apa? Nyuruh terus, orang sudah berusaha dibentak terus, akhirnya dia merasa terganggu oleh anaknya, padahal anaknya sudah maksimal, maka ini tidak dianggap durhaka. Mau orang tua mau marah enggak urusan. Karena dia tidak mampu, ya, dia mampunya seperti itu, tapi orang tuanya ta'annud berlebih-lebihan. Atau tadi orang tuanya menyuruh syirik atau maksiat, maka dia tidak nurut, maka tidak mengapa karena dia mengutamakan hak Allah. Dan Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi daripada durhaka. Maka seorang berusaha jangan sampai terjerumus dalam dosa durhaka. Kelihatannya sepele, namun dia dosa besar. Memandang orang tua dengan sinis, nah, ini durhaka. Membentak orang tua, durhaka. Ya, merendahkan orang tua, durhaka. Orang tua sakit hati, ya. Dia terganggu dengan ucapan orang, anak-anaknya merendahkan, anaknya tidak nurut, ya. Tidak nurut, maka kapan menyakiti hati orang tua meskipun sedikit sakitnya, maka itu durhaka kepada kedua orang tua. Tapi di sini Rasulullah SAW bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Melarang kalian atau Allah haramkan untuk durhaka kepada para ibu. Di sini disebut secara spesifik uququl ummahat. Ummahat artinya adalah para ibu. Durhaka kepada para ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah tidak mengapa, tentunya juga haram sama. Hanya saja sebenarnya mengatakan disebutkan ibu secara spesifik, ada beberapa pandangan, di antara pandangan tadi seperti pendapat jumhur karena hak ibu lebih utama. Ini pendapat jumhur sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada khilaf, hak ibu lebih utama. Ini pendapat mayoritas, berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan hak ibu sama dengan hak ayah. Atau yang kedua, kalau kita melihat bahwasanya potensi durhaka kepada ibu lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Ada beberapa sebab sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Karena ibu lemah. Ibu lemah. Ya, anak berani membantah ibu. Kalau dia bantah ayah mungkin ditempeleng sama ayahnya. Bantah ibu dia
ibu lemah ya. Kemudian yang kedua, kebaikan ibu lebih sayang, lebih banyak mengalah. Ibu lebih banyak mengalah. Banyak mengalah kepada anak. Dan ini dijadikan kesempatan oleh anak untuk durhaka kepada sang ibu. Karena ibu mengalah, mengalah dibantah juga, diteriakin juga ibu diam-diam, tetap sayang. Maka kesempatan bagi anak untuk potensi untuk durhaka kepadanya. Yang ketiga, tadi kita singgung juga sebelumnya bahwasanya kebaikan ibu terkadang, kebaikan ibu sering terlupakan. Kebaikan-kebaikan ibu sering terlupakan. Karena kita tidak lihat. Ketika ibu mengandung, kita nggak lihat. Kita dalam kandungan gimana melihat kita di kandungnya. Ibu menyusui kita juga lupa, ya. Ibu melahirkan juga kita nggak lihat. Oleh karenanya kebaikan kami sering berbeda dengan kebaikan ayah yang kita lihat terus ayah pergi pulang tiap hari kasih rezeki kasih makanan sehingga pada ayah potensi untuk durhaka kecil. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi secara spesifik tentang ummahat ibu-ibu tidak lain karena potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Amin. Tapi kita lanjutkan yang berikutnya, kata Nabi SAW, wa man awahat. Allah juga mengharamkan an mana wahat. Mana artinya dari mana, yaitu mencegah. Hat maksudnya memberi. Ya, ada yang mengatakan maksudnya mana wahat, yaitu orang yang hanya bisa menuntut hat. Hat kalau dia punya hat, maka dia suka menuntut. Tapi kalau hak orang, dia menahan-nahan. Dia menahan-nahan. Ini tidak boleh. Seperti dalam perusahaan misalnya, selalu salah satu pihak menuntut haknya tapi tidak menunaikan kewajiban. Misalnya bos, selalu mana kerja kalian, mana kerja kalian. Tapi waktu gajian dia tunda-tunda. Gajian kepada pegawai itu tidak boleh. Namanya mana wahak. Atau sebaliknya pegawai yang selalu menuntut mana gaji. Ketika datang gaji, kerjaannya malas, tidak sesuai dengan akad. Ya. Tapi kalau gaji pingin full. Gaji pingin full. Nah, sama terkait dengan misalnya pemerintah dengan rakyat. Misalnya pemerintah yang nuntut rakyat harus bayar ini, bayar anu, bayar ini. Tapi ternyata hak rakyat tidak ditunaikan. Pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini namanya mana wahat. Atau sebaliknya, rakyat nuntut harusnya pemerintah itu begini, harusnya begini, pintar, harusnya protes begini. Tapi ketika ada kewajiban kepada pemerintah, tidak dikerjakan. Ya. Ini namanya mana wahat. Atau suami istri. Suami nuntut kepada istri, istri harus cantiklah, harus berhiaslah, harus ini, harus nurut. Tapi dia sendiri tidak perhatian sama istri, tidak ngobrol sama istri, tidak memberikan kebutuhan istri, ini tidak boleh. Ya, suaminya memenang sendiri, atau sebaliknya istri memenang sendiri. Ya, nuntut sama suami uang belanja, uang ini, uang anu, uang ini, harus kebutuhannya, salon lah, apalah. Tapi begitu suaminya minta dilayani, menolak. Ini namanya mana wahat. Ini salah satu pendapat. Hanya bisa menuntut hak, tapi tidak menunaikan kewajiban. Ini bisa menimpa siapa saja. Ada yang mengatakan mana wahat, artinya dia menahan hak orang lain, tapi menuntut yang bukan haknya. Menuntut yang bukan haknya. Ini lebih parah lagi dari tafsiran yang pertama. Tahu bukan haknya dia nuntut, ya. Padahal bukan hak dia. Ya. Bukan hak dia. Ya. Sebagian orang berbuat makar, ya. Misalnya ada tanah kosong. Tahu bukan itu bukan tanah dia. Maka kemudian dia klaim, dia bikin sertifikat dengan kerjasama yang haram, bayar sana, bayar sini, akhirnya sertifikat, dia tahu bukan tanah dia. Kemudian dia tahu nanti akan dipermasalahkan, yang penting masuk pengadilan dan dia bisa dapat uang karena dia sempat mengklaim tanah tersebut. Orang punya trik banyak lah untuk menuntut sesuatu yang bukan milik dia. Ya ini diantara makna had. Taib. Berikutnya, kata Nabi SAW, wa'dal banat. Allah melarang wa'dal banat. Ya. Wa'dal banat. Wa'ad maknanya adalah mengubur hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Allah berfirman dalam surat At-Takwir ketika anak-anak perempuan yang kecil-kecil di yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kemudian mereka dibunuh. Ditanya pada hari kiamat kelak. Al-banat maksudnya putri-putri. Anak-anak putri. Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang-orang Arab, ya, kabilah-kabilah Arab, ada dua model, ya. Ada yang bukan tradisi mereka membunuh anak-anak, bukan tradisi mereka
mereka membunuh anak-anak. Tidak semua kabilah Arab suka membunuh anak-anak. Kalau tidak salah di antaranya Quraisy. Quraisy tidak membunuh anak-anak ya. Bukan dari mereka membunuh anak-anak. Jadi tidak semua orang-orang Arab hobi membunuh anak-anak di jahiliyah. Ya, dua model di zaman jahiliyah. Baik, yang kedua yang tradisi mereka membunuh anak-anak. Membunuh anak-anak. Ini pun kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, Ibnu Hajar menjelaskan untuk yang model kedua ini, tradisi mereka membunuh anak-anak ini juga ada dua model, dua model. Dua kelompok. Yang pertama adalah suka membunuh anak perempuan. Anak perempuan. Yang kedua membunuh bahkan anak laki-laki, membunuh bahkan anak laki-laki, bahkan anak laki-laki. Kalau membunuh anak perempuan biasanya karena malu, ini karena malu. Kenapa malu? Karena anak perempuan buat apa? Tidak bisa dibanggakan untuk masuk dalam pertempuran, tidak bisa dibanggakan untuk mencari nafkah. Apalagi orang Arab dahulu mereka sering bertempur di antara kabilah, maka mereka punya bangga kalau punya anak laki-laki banyak. Anak perempuan mereka malu. Yang Allah sebutkan, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau dikabarkan anaknya perempuan, maka mereka malu ya. Ada cuma dua yang mereka lakukan, mereka langsung kubur hidup-hidup sekarang, atau mereka tunda nanti pada waktunya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru mereka kubur ya. Adapun yang kedua, membunuh anak bahkan laki-laki biasanya bukan karena malu, tapi takut tidak bisa kasih makan. Kasih makan atau mengurangi harta mereka. Karena biaya harta mereka. Ini yang Allah mengatakan dalam surat Al-Isra misalnya, wala taqtul anfus wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rezeki kepada anak sebagaimana kami rezeki kepada kalian. Artinya kalian ada rezekinya, bapak-bapak dan orang tua, anak-anak juga yang tanggung rezeki adalah kami. Ini dua model orang membunuh anak di zaman jahiliyah. Adapun yang pertama disebutkan dalam buku tarikh, di antara dalam Fathul Bari juga dinukil oleh Ibnu Hajar. Kenapa sampai ada hobi bunuh anak perempuan? Di antaranya disebutkan yang pertama kali atau yang mempopulerkan membunuh anak-anak, ada seorang namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi, dia membunuh anak perempuannya. Kalau tidak salah dalam sebagian riwayat, dari riwayat Umar bin Khattab, saya sampaikan kemarin dalam kisah Hafsah, Qais bin Asim At-Tamimi ini masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Tapi dulu di zaman jahiliyah, dia sempat bunuh anak-anaknya. Kenapa dia bisa bunuh anak-anak perempuannya? Dia berkelahi antar kabilah, berperang antar kabilah. Kemudian ternyata anak perempuannya ditawan oleh kabilah musuhnya, ditawan oleh kabilah musuhnya. Akhirnya ditawan lama, ternyata perempuan ini, anak yang ditawan oleh kabilah musuhnya, ternyata jatuh cinta sama kepala kabilah ya. Akhirnya menikah dengan kepala kabilah musuh tadi. Kemudian berjalan dengan waktu, akhirnya terjadi perdamaian antara dua kabilah, kabilah Qais bin Asim At-Tamimi dengan kabilah musuh. Ternyata dia dapati anaknya sudah nikah atau jatuh cinta sama kepala kabilah musuh. Maka akhirnya dia suruh pilih anaknya, wahai putriku, kau pilih suamimu atau pilih aku. Ternyata anaknya memilih suaminya, putrinya memilih suaminya. Maka dia pun jengkel, dia marah. Kemudian dia pulang, dia bersumpah, kalau lahir lagi anak perempuan, saya akan bunuh. Karena jengkel, malu. Ini anak perempuan kok malah milih suaminya. Suaminya musuh padahal. Harusnya kan dia bela bapaknya. Maka dia merasa malu. Dia bersumpah akan bunuh anak perempuan kalau lahir. Akhirnya dia pun ketika melahirkan perempuan, dia bunuh. Dalam sebagian riwayat, kalau tidak salah, Qais bin Asim At-Tamimi ini ketika masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
saya di jahiliyah saya telah membunuh 8 putriku, ya. Setiap ada anak perempuan saya bunuh. Apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, "A'tik an kulli wahidatin min hunna raqabah." Kau harus bayar kafarah setiap anak yang kubunuh di zaman jahiliyah, hendaknya kau memerdekakan seorang budak, ya. Intinya dia pun masuk Islam. Akhirnya kebiasaan membunuh putri-putri itu tersebar. Jadi suatu kebiasaan diikuti oleh yang lainnya. Malu kalau punya anak perempuan, ya. Tidak bisa disuruh kerja, tidak bisa diajak berperang. Nanti kalau ditawan malah berkhianat, malah jatuh cinta sama kabilah musuh. Ini model pertama. Model yang kedua tadi, karena takut tidak punya anak, takut tidak bisa memberi nafkah. Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyakum." Dalam sebagian ayat Allah berfirman, jangan kalian bunuh anak-anak kalian, laki-laki ataupun perempuan, karena takut miskin. Artinya kalian sudah punya harta, kalian bunuh karena takut miskin. Dalam ayat dikatakan, dalam satu ayat, khasyata imlak. Khasyata imlaqin, yaitu takut miskin. Ini artinya apa? Asalnya sudah berkecukupan, punya anak takut tanah ini makan rezeki, udah bunuh aja biar kita berkecukupan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, min imlaqin. Karena miskin. Dia tidak berkecukupan, udah miskin punya anak, waduh nanti gimana kasih makannya. Mending kita bunuh aja daripada kita enggak bisa kasih makan. Jadi dua-dua sebab. Satu berkecukupan, bunuh anak karena takut enggak cukup. Yang satu ketika melahirkan enggak berkecukupan sehingga bunuh anaknya. Ini dua-dua tidak diperbolehkan. Maka Allah mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami telah memberi rezeki kepada sang anak sebagaimana rezeki pada kalian. Masing-masing sudah catatannya. Bukan tanggungan kalian, rezeki anak-anak kalian. Ini semua tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang takut punya anak banyak karena takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak tersebut, maka dia telah terkena tradisi jahiliyah. Lain halnya kalau dia ingin punya anak cukup 3 supaya bisa mendidik, itu lain. Tapi kalau dia membatasi anak atau takut punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan, itu su'udzon sama Allah, itulah tradisi jahiliyah. Itu yang Allah bantah, "Nahnu narzuqukum wa iyyakum." Kami memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Tentu kita lihat coba kondisi kita masing-masing, ya. Banyak di antara kita yang dulu anaknya ketika masih belum punya anak, lihat ekonominya seberapa. Ketika tambah anak tambah rezeki, ketika tambah anak tambah rezeki. Ada sih mungkin yang mata usaha tambah banyak anak tambah susah, itu ujian. Tapi kebanyakan yang saya lihat, artinya secara umum, orang yang tambah anaknya tambah rezekinya, ya. Karena rezeki Allah kasih anaknya lewat dia, ya. Lewat dia. Makanya banyak anak banyak rezeki itu benar, maksudnya dari sisi bukan Allah, dari sisi rezeki anak, karena sudah ditanggung akan datang lewat kedua orang tuanya, lewat ayahnya, ya. Maka siapa yang tidak mau punya anak, takut tidak bisa kasih makan, maka dia telah terkena tradisi jahiliyah, yaitu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan Qais bin Asim At-Tamimi ini, yang dia telah membunuh putrinya, ternyata ada orang lain yang juga punya di zaman jahiliyah punya kebiasaan baik, itu namanya Sa'sa'ah bin Najiyah At-Tamimi. Sa'sa'ah bin Najiyah At-Tamimi, dia punya kebiasaan baik, yaitu kalau dia dengar ada orang yang ingin menguburkan anak perempuannya, maka dia segera datang, dia tawar, "Jangan kau bunuh, saya kasih kau duit. Saya kasih kau duit. Berapa sepakat kita? Berapa harta yang kau ingin? Kalau sepakat, enggak jadi dibunuh." Dia ngurus. Subhanallah, menyelamatkan nyawa manusia, ya. Dan ini Sa'sa'ah bin Najiyah At-Tamimi adalah kakeknya Farazdaq. Al-Farazdaq namanya Hammam bin Ghalib bin Sa'sa'ah. Makanya Farazdaq, ahli syair, dia pernah berkata, "Wajaddil ladzi mana'al wa'idat wa ahyal wa'ida falam yu'adi." Kakekku lah yang telah melarang ibu-ibu yang hendak atau orang-orang yang ingin menguburkan putrinya hidup-hidup, maka kakekku lah menghidupkan kembali yang tadinya mau dibunuh jadi hidup kembali. Jadi dia memuji kakeknya, ya. Jadi, dan keduanya Sa'sa'ah dan Qais bin Asim, Sa'sa'ah bin Najiyah At-Tamimi dan Qais bin Asim At-Tamimi masuk Islam. Dan mereka berdua menjadi sahabat. Itu perbuatan mereka jahiliyah, ada yang buruk, ada yang baik, kemudian sama-sama masuk Islam. Baik. Ini terkait dengan wa'dul banat. Perbuatan buruk yang hendaknya dihindari. Kemudian wait.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa kariha lakum qila wa qala. Allah membenci kalian qila wa qala. Wa kariha lakum, Allah benci qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala ini masdar, masdar qala qilan ya, wa qalan dua bisa. Qilan qaulan qalan ya. Qila wa qala maksudnya ada yang mengatakan itu masdar ya. Ada yang mengatakan ini fi'il maksudnya qila wa qala katanya atau dia berkata atau dikatakan. Tapi apa maksudnya Allah tidak suka perkataan qila wa qala. Makanya dibawakan kepada berapa makna? Di antara tiga makna, maksudnya larangan terhadap tiga perbuatan atau tiga kegiatan, tiga hal. Yang pertama, maksudnya jangan banyak omong. Orang itu jangan terlalu banyak omong-omong melulu. Belajar jadi pendengar. Belajar jadi mendengar. Jadi maksudnya adalah karahiyat kathratil kalam. Kenapa kalau banyak omong nanti pasti salah ngomong, lama-lama salah ngomong. Sebagian perkataan para salaf, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Wa man qalla kalamuhu qalla khata'uhu. Siapa yang banyak omong, banyak salahnya. Dan siapa yang kurang ngomong, kurang salahnya. Ya. Supaya tidak banyak salah, jangan banyak, banyak omong. Ini ngomong, lulu ngomong, lulu, ini banyak, banyak salahnya. Ya. Dikatakan sebagian salaf, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu. Siapa yang menganggap perkataan dia termasuk amal perbuatannya, maka akan sedikit omongannya. Kebanyakan orang ketika ngomong banyak, dia tidak menganggap omongan ini dicatat oleh malaikat. Tidak, dia menganggap ini bukan termasuk amal perbuatan. Padahal perkataan termasuk amal perbuatan. Yang juga dicatat oleh malaikat. Maka siapa yang sadar bahwasanya perkataan termasuk dari perbuatan, dia akan tidak banyak berbicara. Tidak banyak berbicara. Kata Nabi SAW, man somata naja. Kata Nabi SAW, man somata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Apalagi di zaman-zaman fitnah. Banyak komentar, banyak komentar, banyak menganalisa bukan bidangnya. Kita juga melihat di zaman-zaman fitnah. Yang lebih banyak diam, lebih selamat. Terlalu banyak ngomong, maka akan salah. Ya, ya lama-lama salah bicara, lama-lama terjatuh dalam kesalahan. Ini pendapat pertama atau tiga hal pertama yang dilarang. Yang kedua, yang dimaksud dengan qila wa qal, maksudnya menukil perkataan orang-orang. Hikayat aqawilin nas, menukil perkataan orang-orang. Maksudnya bagaimana? Katanya begitu, dia bilang begini, katanya begitu, dia ngomong begini, mereka bilang begini, mereka katanya begini, komentarnya begini, ngomongin nukil-nukil orang. Nukil-nukil perkataan orang, ya. Nukil. Kemudian juga pengin tahu, ya kata Ibn Hajar, ya, hikayatu aqawilin nas, nukil perkataan orang, cari-cari tahu, wal bahthu anha, liyukhbiru anha. Cari-cari tahu komentar orang. Untuk menukilnya. Ini juga apa kepo pengin tahu. Zaman dulu mungkin cari komentar agak susah, zaman sekarang gampang sekali. Tinggal buka YouTube, tinggal buka Facebook, cari-cari, kemudian nukil. Ini tidak, pekerjaan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya. Kalau ada keperluan khusus tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau terlalu sering ini tidak boleh, menghabiskan energi, menghabiskan waktu, akhirnya masuk dalam menukil ghibah dan namimah dan macam-macam banyak keburukan. Makanya Rasulullah Allah tidak suka qila wa qala. Dan yang ketiga mengatakan maksudnya yang dimaksud dengan qila wa qala misalnya adalah menukil permasalahan khilaf, ya. Hikayatul ikhtilaf fi umuriddin, nukil permasalahan-permasalahan khilaf dalam agama. Jika tidak
jika tidak menguasai. Ini khawatir salah. Ini bilang begini, ternyata tidak benar. Nisbah kepada ini ternyata tidak tidak benar. Maka hati-hati ya. Berkata fulan begini, ini berapa, ini pendapat begini ya. Namun min ghairi tasabbut. Kalau dia sudah teliti dan dia enggak apa-apa dia menyampaikan khilaf, kemudian ada keperluan tidak jadi tidak jadi masalah. Ini tentang terkait dengan qila wa qala. Dan ini banyak manusia terjerumus sekarang hal ini, qila wa qala, nukil katanya begini, katanya begitu, nukil berita, sebar berita, nukil komentar orang, katanya bilang gini, kemudian bantahnya terus, habis-habis waktu, buang-buang umur. Kemudian di antaranya berikutnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kathratas su'al. Banyak soal. Banyak soal. Nah, soal dalam bahasa Arab itu bisa mungkin dua. Bisa maknanya meminta, banyak minta-minta. Soal itu bisa artinya minta-minta ya. Soal, meminta. Bisa maknanya adalah tanya. Bertanya. Bersoal maksudnya bertanya. Bertanya, tanya-tanya. Ini dua, makanya dijelaskan oleh para ulama dengan dua makna ini ya. Dengan dua mana ini? Adapun yang pertama kata mereka jangan banyak tanya. Maksudnya apa? Misalnya bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang sulit kata mereka. Contoh banyak tanya permasalahan pelik. Ya, jangan tanya permasalahan pelik yang kau nggak perlu. Permasalahan-permasalahan pelik yang terkadang apalagi bertanya untuk menjatuhkan, apalagi ugulutat, bertanya kepada ulama yang mungkin namanya ulama tidak menguasai permasalahan. Banyak ustadz yang aneh-aneh supaya ustadz salah ngomong akhirnya dijebak. Ya. Apalagi dalam rangka menjatuhkan ulama. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang susah, ugulutat namanya. Ini tidak boleh. Jadi bertanya memang karena mau tahu, bukan untuk jatuhkan ulama. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau tanya, tidak tahu, tanya. Kalau tahu, yang usah nanya. Ya. Di antara juga bertanya hal yang jarang terjadi, hal yang jarang terjadi. Artinya dia tidak berkepentingan dengan hal tersebut ya. Contoh lagi misalnya hal yang sudah lewat, hal yang sudah lewat, yang tidak akan dia alami, hal yang sudah lewat. Ya. Contoh misalnya hal yang jarang terjadi, misalnya tanya misalnya. Bertanya, Ustaz, kalau kita di bulan sholatnya bagaimana Ustaz? Menghadap kemana ya? Misalnya, kalau kamu ke bulan, yang ke bulan siapa ya? Jarang ke bulan. Kalau kamu ke bulan, tapi ada Ustaz pernah ditanya, Ustaz, kalau saya ke bulan, gimana sholatnya, azannya bagaimana, hadap kemana? Akhirnya Ustaz itu bilang, kalau kamu sampai bulan, SMS saya. Zaman dulu belum ada WA. Kalau sampai ke bulan, SMS saya. Atau hal yang sudah lewat, misalnya tanya tentang hal-hal yang bukan kepentingan dia. Ya. Sudah tanya, Ustaz, gimana hukum makan daging dinosaurus? Dinosaurus sudah enggak ada. Kalau dinosaurus ada, kau tanya, itu enggak ada. Dinosaurus halal atau haram, ngapain dibahas hewannya ada atau tidak ada, belum tentu ada. Kalau sudah pernah dulu ada pun sudah lewat, ya enggak usah dibahas, enggak perlu ya. Atau hal-hal yang mustahil, seperti hal-hal yang mustahil, yang hal-hal yang hampir mustahil. Mungkin terjadi tapi hampir mustahil. Contoh bertanya, Ustaz bagaimana kalau Ka'bah terbang? Kita hadap mana Ustaz? Ini posisi Ka'bah sini, Ka'bahnya terbang tahu pergi ke selatan. Kita menghadap Ka'bah atau menghadap posisi Ka'bah? Ngapain dibahas? Ngapain dibahas? Nanti kalau Ka'bahnya terbang baru kau tanya. Enggak perlu ya. Ini contoh pertanyaan ini hampir mustahil, ini dilarang ya. Ada yang mengatakan juga, ini tanya-tanya, ini semua terkait dengan hukum fikih ya. Ada yang mengatakan juga masuknya banyak tanya itu ini tadi nomor satu. Banyak tanya itu maksudnya diantaranya adalah tanya-tanya tentang kabar-kabar orang.
tentang kabar-kabar orang. Kata kabar-kabar orang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Jangan terlalu banyak, boleh sesekali, tapi jangan terlalu sering, karena peristiwa nggak akan ada habisnya. Atau tanya tentang seorang tertentu, kabar seorang tertentu. Ini disebutkan semua oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kasratu su'al an akhbarin nas, bertanya tentang kabar-kabar orang-orang, gimana, ya. Atau ahdathiz zaman, tentang kejadian apa, nanya-nanya. Atau tentang kasratus su'ali insanin bi'ainihi, tentang seorang tertentu, kepo. Tentang tafasili halihi, tentang bagaimana kondisi kamu. Datang ketemu orang, kamu gimana istrimu, gimana anak-anakmu, gimana usahamu, ada berapa, rumahmu ada berapa, tanya detail-detail. Kamu gimana kolesterolmu, bagaimana, orang mungkin terganggu, kepo, ya ini gak boleh seperti ini. Nggak boleh, ya. Orang terganggu. Ya. Makanya ada saya pernah baca kisah seorang yang dia suatu hari dia sering minum kohwa, minum kopi Arab banyak, minum kohwa. Akhirnya ada yang lihat, terus ada yang perhatikan, dia kepo, nanya sama dia. Katanya, akhi, saya mau tanya, kenapa engkau minum kohwa banyak sekali, kopi Arab? Ya. Apa ada sesuatu? Maka orang itu berkata, iya, kakekku dulu umurnya panjang, 100 tahun lebih, waktu umurnya panjang. Kenapa dia sering minum kopi? Enggak. Dia tidak suka nanya-nanya seperti kamu. Jadi, jangan gitu, belajar jangan suka kepo. Sehingga nanya ini, ya, orang terganggu ditanya-tanya. Kalau kita tanya peristiwa yang terjadi selalu, Rasulullah tidak melarang, Allah tidak membenci secara mutlak. Boleh kita tanya, kalau kejadian besar kita tanya, ada kejadian apa? Boleh. Tapi kalau terlalu sering bertanya, akhirnya kita habis umur, karena peristiwa tidak akan ada berhentinya. Kejadian ini, kita buka berita aja sekali sehari bisa puluhan berita. Mau kita klik satu-satu, umur habis. Tapi tanya gimana kabar orang-orang, banyak, orang miliaran. Di Indonesia aja ratusan juta, mau tanya ini, habis umur. Tidak ada faedahnya. Kalau kita tanya ada keperluan tentang si fulan bagaimana, saya mau kasih hadiah, itu tidak ada masalah. Itu tidak masalah, ya. Ini di antara tanya-tanya yang dilarang, ya. Taib, ini tafsiran pertama yang dimaksud dengan soal adalah bertanya, ya. Yang kedua yang dimaksud dengan soal ini pertama, yang kedua yang dimaksud dengan soal maksudnya meminta-minta. Meminta-minta di sini Ibn Hajar membagi menjadi dua, ya. Meminta untuk kepentingan orang lain, meminta untuk kepentingan sendiri, untuk diri sendiri. Meminta untuk kepentingan orang lain. Ini dibedakan, ya. Tidak sama. Adapun hadis-hadis yang datang, kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, melarang untuk minta-minta kepada orang kalau tidak perlu. Misalnya, kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bil abdi hatta ya'ti yawmal qiyamah wa laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang minta, karena ingin tidak punya malu, sampai dia datang pada hari kiamat kelak. Dia datang hari kiamat kelak dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Kenapa? Rai gedek. Dia tidak punya lagi rasa malu. Karena minta-minta akhirnya rasa malunya hilang. Maksudnya orang kalau minta itu malu, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal mas'alata la tahillu li thalathatin illa li thalathin. Sungguhnya minta-minta itu tidak halal. Sebenarnya mengatakan hukum asalnya haram, minta-minta kepada orang lain. Kecuali kepada tiga orang. Dibolehkan minta-minta. Siapa tiga orang tersebut? Yaitu kata Nabi SAW, lidhi faqrin mudqi au ghurmin mubzi au jaihatin. Tiga orang yang boleh minta-minta, tidak mengapa kalau dia benar-benar dalam kondisi miskin parah. Dia tidak bisa makan, anaknya tidak makan, dia boleh minta. Artinya dia juga berhak menerima zakat, orang seperti ini. Maka dia boleh minta, menunjukkan dia berhak menerima zakat. Kalau ada uang zakat, kasih sama dia, karena dia benar-benar tidak, sudah berusaha, tidak mampu, ya. Atau gurmin mufzi itu dia disebutkan oleh sebagian ulama, dia maksudnya dia menanggung beban yang berat karena dia ingin mendamaikan orang. Ada dua orang bertengkar, maka dia cari uang supaya dua orang tersebut tidak bertengkar. Ingin bunuh-bunuhan dia damaikan, maka dia utang cari uang untuk mendamaikan mereka berdua. Orang seperti ini boleh juga minta
untuk menutupi hutangnya karena dia berhutang bukan buat dirinya tapi untuk mendamaikan dua orang. Au ja'ihah, atau seorang yang punya kebun kemudian punya kebun kemudian datang hama, habislah kebunnya. Dia sudah habis uang, habis tenaga, habis waktu bikin kebun, siap panen, tiba-tiba datang hama habis semua. Ini boleh dia minta karena untuk bisa mengurus kebunnya butuh tahun depan, untuk butuh musim panen lagi, dia butuh modal, maka dia boleh minta terkena musibah seperti ini. Ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu maka tidak boleh. Ada yang bilang makruh, ada yang mengatakan haram. Dan kita punya kaidah, Rasulullah menasihati Ibnu Abbas padahal dia masih remaja, idza sa'alta fas'alillah, jika kau minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau minta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ini minta untuk diri sendiri. Adapun minta untuk orang lain ini pembahasan khusus kata Ibnu Hajar, ini butuh pembahasan hukum asalnya. Kita kalau minta untuk keperluan kaum muslimin yang lain maka termasuk tolong menolong, ya, bukan untuk diri pribadi. Ya, tapi kalau untuk diri pribadi maka hukum asalnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Namun disebutkan bahwasanya asahuha at-tahrim, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang paling benar hukum asalnya haram minta-minta kecuali orang-orang tadi yang telah disebutkan, ya. Seorang berusaha tidak minta-minta, berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berusaha untuk mencukupkan diri, ya. Wa man istaghna yughnihillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah buat dia cukup. Ya, sehingga dia tidak butuh minta-minta kepada orang. Jangan biarkan rai kita rai gedek, ya. Tidak punya malu minta sana minta sini. Kalau kita bisa lakukan, lakukan sini. Justru kita berusaha belajar untuk memberi, bukan untuk minta-minta. Ya. Taib yang terakhir, kata Nabi SAW, wa idha'atal mal. Sudah, ya? Di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu lakum qiyama, ya, Allah buat untuk mengurus. Kita butuh harta, banyak urusan yang bisa kita kerjakan. Mau nikah butuh harta, beli makan buat anak butuh harta, bangun rumah butuh harta, mau umrah butuh harta, mau haji butuh harta, buka usaha butuh harta. Harta di anugerah dari Allah agar kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Makanya Allah tidak suka jika harta tersebut ternyata dibuang-buang, ya. Ternyata dibuang-buang, ya. Taib. Membelanjakan harta. Ada beberapa model membelanjakan harta. Ada beberapa model. Yang pertama, adalah infak dalam dikeluarkan untuk perkara yang tercela. Dibelanjakan untuk perkara-perkara yang tercela. Seperti apa? Seperti perkara yang haram, ya, perkara yang tercela, ya. Maka ini jelas haram. Ini hukumnya apa? Haram. Yang kedua, ini menginfakkan, banyak menginfak, berinfak untuk perkara yang baik. Untuk perkara-perkara yang baik. Yang baik menurut syariat. Menurut syariat. Baik duniawi maupun ukhrawi. Maupun ukhrawi.
maupun ukhrawi. Ya. Seperti apa dia berinfak hartanya untuk kasih makan fakir miskin, untuk bangun pondok habis-habisan duitnya, untuk haji, untuk umrah, ini misalnya seperti itu. Ya, maka ini sangat dianjurkan meskipun banyak selama tidak menumbalkan yang lebih maslahat. Ini baik, sangat dianjurkan selama tidak menumbalkan maslahat yang lebih besar, kebaikan yang lebih baik, kebaikan yang lebih besar. Misalnya dia punya uang, dia ingin umrah, tahu-tahu orang tuanya sakit, ya bantu orang tua terlebih dahulu. Umrah sudah umrah, ngapain ya? Orang tua lagi sakit, orang tua lebih utama. Misalnya begitu. Maka jangan sampai nekat saya berumrah, orang tua saya doain aja lah. Nggak boleh seperti itu. Ini meskipun dalam kebaikan, tapi bisa menumbalkan kebaikan yang lebih besar, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau tidak menyumbalkan apa-apa, semuanya dia jalankan, dia masih punya uang, pengin umrah lagi, ya kita enggak bisa ngelarang ya. Selama tidak menumbalkan kebaikan lebih banyak. Baik, yang ketiga adalah banyak membelanjakan untuk perkara yang mubah. Banyak dikeluarkan untuk perkara-perkara yang mubah. Maka kebanyakan para ulama mengatakan dilihat kondisinya. Ya. Jika sesuai dengan kondisi, jika sesuai, ini sebagian ulama mengatakan demikian, jika sesuai dengan kondisi pembelanja tersebut, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Misalnya dia kaya raya, kemudian dia beli kebutuhan banyak, dia beli mobil banyak, dia nggak ada masalah. Memang dia butuh dan dia layak untuk punya mobil banyak, dia layak punya rumah banyak misalnya karena dia punya keluarga yang banyak, dia punya beli ini banyak karena pegawainya banyak, ini nggak ada masalah. Karena untuk kemaslahatan duniawi dia nggak ada masalah, ya ini tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah jika tidak sesuai dengan kondisinya. Sudah miskin, nekat beli mobil, utang banyak misalnya, tidak sesuai dengan kondisi, maka ini jadi masalah. Kecuali dalam rangka, kata Ibnu Hajar, kecuali dalam rangka untuk menolak mafsadah. Misalnya dia diancam bunuh, maka dia keluarkan uangnya banyak-banyak supaya selamat. Tidak ada masalah. Atau dia sakit, maka dia keluarkan hartanya banyak-banyak untuk sembuh. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada mafsadah yang ingin dia hilangkan, ya, maka ini namanya mubazir, bukan pada tempatnya. Dia kondisi biasa beli barang-barang mewah, bukan pada tempatnya. Ya. Taib, terakhir saya nukilkan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, perkataan indah. Dia berkata, "Anna za'id alladhi la ya'liku bihal munfiq israf." Orang yang berlebihan belanja yang tidak sesuai dengan kondisi dia, maka ini adalah mubazir. Kemudian, وَمَنْ بَذَلَ مَالًا كَثِيرًا فِي غَرَضٍ يَسِيرٍ تَافِهٍ عَدَّهُ الْأُقَلَى مُضَيِّئًا. Siapa yang mengeluarkan uang banyak untuk kepentingan yang kecil, dikatakan ini orang mubazir. Uang banyak untuk misalnya, gampangannya beli tas. Ya. Ini saya nukil keberkatan Ibn Hajar, dia nukilkan ya, perkataan ulama. Tas fungsinya apa sih? Itu fasenya turik, taruh dompet. Taruh apa? Ternyata harganya sampai miliaran. Ini namanya mengeluarkan uang banyak untuk kepentingan yang tidak perlu. Ini menurut orang berakal, ini namanya buang-buang harta. Buang-buang harta. Yang tidak begitu penting. Atau beli mobil terlalu mahal, 8 miliar, buat kepentingan yang sedikit. Maka ini sama buang-buang apa? Buang-buang harta. Hisabnya panjang pada hari kiamat. Ini perlu kita perhatikan agar kita bukan berarti kita punya uang kita bebas saja mau beli apa saja ya. Tapi ini terkait hadis ini, insya Allah kita cukup pada karena waktu sudah selesai. Insya Allah hadis berikutnya kita bahas pada pertemuan berikut.